Nyo malam nyo tau yang rekam-rekam. Tengah bengah kuih. Bak fitih matematik. Bek nale haba fitnah. Yang mengatasnamakan ayah. Ayah haus kehausan dan jabatan. Ilun kan. Yang kalungin dan sama-sama yang nyo kan pujo-pujo. Kan pegah-pegah atahana nampak. Tulusnya ayah berjuang. Tanyo sendiri terasakan. Sampai dengan uronyo ku manteng na jamaah yang hana gerempak jak gejak bak kuburan almarhum. Hantam pernah merempak dengan almarhum tapi hai itu nanti ketang hana gejak. Hana merempak secara di alam nyata dia kalen batenisan ataupun makbarah yang ada. Iji ikhlasnya dengkul meninggai berode. Itu duh macam-macam tu. Pegah nyoi, pegah ji, pegah lagi nyoi, pegah lagi ji. Tapi hana pernah ayah nembantah ni rilek. Wate talaki lawan ke pegah. Bek kalawan ngan manusia panu antina kah kah tamangan jindra. Kah iem. Mahai tatun ayah. Bek tatun. Ikun ke drone ayah. Bek tatun. Dekadi ikun ke long. Kahana ikun ke kah putra angka masalah tak. Maya hanjit lagi long pegah. Bela kajak kena apa? Ramai sih orang yang hana keterima. Bahkan orang pan-pan pulih yang diterima. Ya wajib baru kena pungong. Lagi tanya baru kena pulih. Kan hana jauh-jauh tak itu. Tiga salah je ubat lagi asot meriwang. Iji baru mulai tanya baru kena piuk. Makan bagah tak? Bagah tak itu montek. Bang kamu hihi ke kita nyawa wayang itu monju. Agak ulang cek keh na benteri sampai. Pantang i pekat, baru kau tanya jih dia yang pekat. Teman itu nyawa kau kata taubat, kahek dari ah. Menyepah pahangan dari wang lo. Nyawa tergantung apa pekat, menurut agen. Menurut tim ha. Menyawa tim teh. Nyai jih pegah apa ibiki-biki, sebab pegah apa langkah warami. Yang bahaya kalinya kan tim teh tim sa yang tirai je kopi ya kita balir ko ipegah le dikre tira apa jo bui bile ko wah kita yang tantang kangon ke kita yang ipegah le dikre ai pura-pura urut eji perle perle droi itha le dikre moye ladit jade ipatho le token bulut na bok lincut lah ha na tatoh ke teh riwang bata sayang. Bila ingin kebenaran, kita butuh yang benar. Karena kita punya kesalahan, manusia yang baik itu yang sadar dengan kepingin berbuat kebaikan. Nyo yang laga. Hai ling. Ilung mati borotha mungkin nanti rombongan urung drone nejak kedis. Na merempa, hana dalam perhatian, lung leke maah, sama-sama tamaklumi. Hampir 80% orang yang merempak. Tira deng-deng yang tira sibuk-sibuk yang maah-maah ju. Langkawa ramainya orang hana teturi. Mena tempat ke pegah drog. Daripad kejah kak kita dengar. Dan hana perlai yang pelumah daripad. Kadang-kadang biar hana mangan. Gejah dia pegah. Sebab nak yang luntai yang dia hana ada kedua ni kau. Puan hana ada sebiak. Baru kenlong saya tak koron. Oh nana je artinya mana? Hana de dalam pandangan karena sibuk pikiran de. Geken de ulur rame-rame. Abi ana pegah dikere. Putranyo amanah selanjutnya nyo pakibat. Hana kudu ku pegah ling, tang uranyo nyo hana kudu ku pegah. Berarti nyo baru lu mulai ilom lah. Trip absen. Pakon lun manusia ada jenuh. Mereka kena buat kopi nanggara, karap pun belen. Hana hadir. Dengan segala persoalan lah. Dengan segala kekurangan yang nabalu. Nyulung coba hadir. Padahal berotha, kalun kun nyuh hana kerja iletia. Tapi yuhe iletia. Hana siap lung merempak ngurung rame-rame. Wata kata mayang hana lung tepuk jawab. Yang lung tepuk pegah watanya menyeruh urung drone berarti sama si jawaban. Sama-sama tanya kalian, sama-sama tanya wakui. Putra,
yang tanyongi yang sosok almarhum itu, semampu yang beliau bisa lakukan, beliau perjuangkan, nampak nilai keikhlasan. Lelahnya luar biasa, getnyan pucat, mata nemirah, badan nelemah, pajan segar kembali, lun kalen jenazah beliau. Nyan kagade mukahe. Lelah yang ulikun nyan yang tuduh muka nedang laurotari, he urung darah macam du makanan hanat radut, tapi semua itu hilang sekejap setelah Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang mendapatkan panggilan itu nak ulang kembali ya tanyan, wate tanyo kena meninggal, malik mautlah yang baca tanyan, ba urang yang kena meninggal, munya urang yang meninggalnya layak untuk mendapatkan pengakuan itu. Ngakiban raut wajah agaknya akan ceria. Glih. Hilang. Yang nampak jamun rahmat audib. Hana gala ataupun gura na kekurangan-kekurangan. Menye memang orang yang meninggalnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah panggilan kasih sayang, cinta yang luar biasa. Nyantira lakai jin lah. Menyebab haji lakai jin coknya wong. Napa ingat katanya Mak Najib Putra, kamu sudah sangat lelah. Wahai jiwa yang tidak pernah merasa bermasalah dengan persoalan dunia, kamu tetap memperjuangkan akhirat. Kamu tetap memperjuangkan nilai-nilai akidah dan lain sebagainya. Semampu yang bisa kamu lakukan. Nyoh nama cihal marhumah itu pada uru-uru lain sama. Tanyonyo tengah tetet jejak yang memang nampak-nampak kebaikan. Tahu ya hana hawa ila dubnan uri yang mendunga bagudah ya. Long long kalan kero long, hai long panitia, salah tiro panitia. Mulai uro kelhe, na rombongan jojo, geme belangang drog, geme kanan drog, geme buda drog, geme gule drog, geme ke drog. Getakuan ke drog, kepajo ke drog, sama kriah ke drog, yang lebih hana ke puole, ke kubah ke jamai lain. Gaya enggak wo. Na urang kejak hana tro udaya, karena hanje ke damang, ke sama dia itu menjit. Yang na ia putih hata gaya jo oleh panitia, nyen bu getiji lambung ko wate geja urang sirum tadin bu geme bu drog puluhan ribu orang hadir taboh-taboh jemaah hanya semata-mata ingin mengirim doa ayah nagekeun wate Jakarta manteng tengah dalam perawatan ngatanya yang leurunyo pajian ayah wo insyaallah langtonyo kata wo mendua urudri. Nah, pajana ya pulih di rumah sakit. Uro minggu lung gak pulih lung. Insyaallah uro minggu lung pulih. Bit uro minggu pulih. Hai uro minggu berarti kambih gaya landunya kau gede. Macam-macam tu yang tanya yang lagi tanya. Yang diperjuangkan le beliau nyu tanya. Nah tak dengar lah baca-baca tapo. Nah yang tak dengar langsung. Nah era media lah. Nyangkanya media yang bermanfaat yang nabag dayu. Gunakan medianyo bersehat. Lang medianyo ipegah le urang le ata bro karena ta tetet yang bro ngkaji merempok lang bro. Ki tetet ata god, tetap god mun tumai. Nyan jawabannya taji kalih jamun yang dijawab le Buya Hamka puta pegah mata ta tet. Na awak tidro imuturi ngan Buya Hamka. Le ane mudanyen ibedah jawarap. Iwo ya Arab Saudi nan depuai ya pegah Buya Hamka. Tak gura nang kero harapnya Buya putra gura kok jai lom te de tak ke Buya Hamka buka buka kok jai lom te ya ramnya ipake baje aku laga laga itu muka muka lom mutu top ati ati hara yu hai buka pegahnya nih kengken buat pada kata puwe ka ilong pan kuwa ya ram pente kok jai merempok ngamanya hau yang tak jawanya mendung. Anggup betih lu.
kah kajak warab belum kujak wa Amerika. Arabnya nanggero warab nanggero nabi. Kapan cara ka pegah ikah leluntinan? Ilung nanggero ka pei kujak hana lunti. Oh yang kan pengen lu. Oh nak pegah ikah di Amerikanya hana lunti. Mai harapna. I Amerikanya di ungku mama ilunti. Menang lah baka. Gejawab le buya hamka. Allah hai mutua buh. Puh kakak pegah. Nya ilung ku pegah lagi na ke ku. Ge ku rumpa. Mai ilung Amerika ku nya hana ku rumpa ngelunti. Hana mungkin ni pegah. Karena ikum dawa. Dedo ku pegah. Hai. Landunya nyu. Allah Ta'ala ke perempuan dengan kedai yang putra yang tak terdekat, putra yang tak minta hanya yang terempuan. Ikah kamu tu biar ini orang Indonesia kajak warap di kata terdekat lundi, merempuan. Silung kuja Amerika kan kuat terdekat lundi, ada empung lundi, hanya merempuan. Menanti tanya yang bermedia. Ramai urung pegah lah medianya bermacam kejahatan, bermacam fitnah dan lain sebagainya. Hanam terdeput-deputan tu, karena memangnya tak terdekat. Cik tetap yang moden-moden atau hana tanya. Hana sih. Baik mongan yang urung modennya. Hana tanya. Memputra anda pegah habiah tewa-tanya. Ilo lu pegah mana? Ayah urung malam yang lung yang hana geih. Yang nengi yang le urung ron kibat. Nya biah hana geih. Betit sama tanya otakui. Ayah urung malam getubit hana neih. Ne pegat drama kare. Hana tengut gelang te urung te malam mudu wajibnya. Hai lama tau kibantai. Pajuh burungu. Nyan bak jalan. Kemita warung. Pat yang dek inanda. Mereka lu pegah kan puna-puna. Tapi nyu karena Allah lu pegah. Hai pun karena Allah Ta'ala. Hana rencana pengun. Alih put uro, alih limang uro. Hana getingat lu li. Merempuk lu ngayah hingga teh Quran. Ino di Banda Aceh. Uro baru wajih. Uronyo nehoi le ayah duk pegah ba. Kacat uro dia belum bungkuk tu bo. Gede yang lung kalem baju bu golom ya. Mulo dua boh mah. Antre mentang lung baju mah ayah ayah tak tak belok ayah mentang. Belum bu bu bungkuk iki de jini. Kuah tham nyen yang nama ratha baba bah ne tetap kuah nyen tapi tapi menan. Ule muluk tu curuk. Engke mathin bacu cang de Cina dua boh. Gule beu. Lihat teruk bu, lumpaga ayah baju kanduri leh baju. Baya ada baju dua ada. Hana pu ayah baju muda. Maya bin habi ayah kubah nan tu lumpa baju hilum. Hana habi ni baju. Nehoi, baju bayam badia. Lumpa baju. Nyen perjuangan. Nawa dari sini, kapoh lapan bengah teruk kudih ke jenim. Nawa ino subo, poh lapan bengah teruk kudih. Pegah, 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 pegah. Macam dungun pegah nan, naduk-duk lah segalam ni balik kena. Eh, orang dron lagi nyantin ni. Hana ke eh, ke pegat dron karih orang malah. Bak dia pukul ke tanya apa yang letak eh. Bahasa terakhir sama-sama tanya dengar. Bak taman ratu sapi atu di. Yang bahasa terakhir. Ho, no orang Aceh. Ilang lungki atas nama sob no tubit. Menyena sayang ne kagama sayang kenang gerot tubit. Bekna harap bak long tidrau hai. Meninggai long punya tidrau. Tak ubah, kena bah begat kanut ucot. Akidah benar. Dumpu benar ma. Atanya akan terlakukan bersama. Nyantu ayahnya jaga urang yang jaga. Yang memang gak nyan. Hana getaja getengun. Urangnya getanya kata belut. Yang sayang tunggu. Gekun le urang yang jaga. Tanya uronyo biar memang kajaga. Yang wah kamu uronyo, wate kamu kamu blut ayah kah nali, ayah kah ya eh kamu homja, ayah kah lega pugo kamu, nyui kamu kajaga, begitu kamu upi mata ban kamu blut na langdonya, kamu raba raba ayah kah nali, ho kamu aja abia, anakku tuh hoja gua belum nunggu. Yang kenyan buat lulun tu biar tu biar don lu merempok merempok ngaudeng yang anakku tuh hoja gua. Dodo lung khun ti kre be hanan jawaban mono mente tanyo yang ka jaga be leta eh be le tengun yang ka teblut teblut nyo tamu blut blut juba cuba cuba tapo tamu jaga jaga juba cuba cuba tapo tamu putimang putimang pat yang na pengajian lang kampung neja karena bak pengajiannya akan ada lampu kebenaran di mana ada ilmu pendidikan ilmu agama tersampaikan ilmu fardhuin
maka bergabunglah nyen inan na ayah lumpaga lain hana kudu kupega, termasuk juga ba urung ron ayah terlantik tamangan terlantik gedayo ti kiban terlantik dan yang hadir ke dunia nelantik oleh Allah Ta'ala menjadi khalifah penjaga kebenaran, jangan bergabung dengan kejahatan, jangan hanya untuk kepentingan sesaat kita mengorbankan yang sebenarnya yang selama-lamanya, yaitu kehancuran katanya bahuru kiamat. Nabi nerempok kebenaran ke Nabi Awai Talah be, nerempok wahyu neangkat oleh Allah jauh sebelum Nabi bergabung, hai Nabi manusia bergabung dengan masyarakat Mekah dengan bermacam persoalan kejahatan yang terjadi di negara Mekah. Akhirnya Rasulullah bosan dengan keadaan, jenuh dengan tontonan. Akhirnya Rasulullah uzlah, menterasingkan diri. Beliau beribadah, berpuasa, bermunajah di hadapan Allah dalam kesunyiannya antara beliau dengan Allah di dalam Gua Hira. Akhirnya Allah mengirim kebenaran yang sebenarnya, beliau diangkat menjadi Rasulullah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal warabbukal akram. Getanyo mandum kepejet le Allah Ta'ala daripada segumpal daging dan lain sebagainya. Kita datang dengan kebodohan, tetapi Allah tidak membiarkan kita dalam kejahilan. Allah tetap mengirim yang namanya kebenaran. Kita hadir dengan dalam kegelapan, tapi Allah tak membiarkan kita berada dalam kegelapan. Allah senantiasa mengirim cahaya terang benderang. Itulah ilmu agama. Terkadang-kadang ilmu ini tidak bermanfaat. Tayak betna tuku perubahan tetap. Menyedengar bet mandung. Mandung pegak. Kamu sajan ulama. Ulama sajan kamu. Ikamu kamu ulama-ulama. Pajuk-pajuk bu tapang ulama. Ya bujuk kanuri na. Alhamdulillah. Man salahnya bia. Hana salah. Sebab urang yang biasa-biasa pajuh bungan ulama-ulamanya, urang kiamat na pangkat ge. Menye teke diraguna nebuka menteng kitab yang biasa nebuka, yang tanya urang kampung dia tabaca kitab Matla'il Badarin. Ne kalen ba kelebihan ilmu. Ne pegah le Sonan Malik bin Dinar. Putra ne pegah le beliau. Tingah ba urang kiamat na urang tamung surga kan karena ibadat, kan karena malin, kan karena pulan, kan karena pulin, tetapi karena hana tepuna tamung surga teh tiga tidang urang ge pegah dalam kisah yang nepegah li Malik bin Dinar iganya dengar daripada gure-gure yang lain daripada sahabat-sahabat Nabi yang pegah tentang kemuliaan ilmu. Nah tidra urang kanyen fonis memang murakah. Hai hana kebaikan, tegedeng nak semayang. Ana. Naka beget. Ana. Ana pamtuli te baina. Naka merati. Pani telo terdomi ku ko. Jawaban bro mendung-mendung. Sosongan ke ikah nanunya. Ndodro aku ilu. Natam kamu duduk ngau lama. Kan syahara ama aku ikainya. Ku tenak hari abih mama aku kuda juga anak roh kuilung kenan berarti hantam kak ibu anak kamu duduk anak kapajuh kanduri tiga ulama anak kan banjalungnya anak sama makanan lung dua aku memang anak pak setel ku nepegah lima lik tepani ya kibannya ya Allah hai pukul kibannya mah kabih berarti kata lesanya ya Allah hai putra tetap yang teman lah kabih kabih lain hana lembui gak biasa kagak cok lima lik tepani ya kagak huwa kadih tidak kuhai lah nepegah pak Jibril Jibril cipri wang tak kena atas hanya orang cipri wang kena dah gahai ai bele ne me gi pri wang lom polom putra tane tanya ang lom hai tro ba nan ke dia nan kai kah tau nan kah na samangan nan ulama lom matha dalam dunia ana tho thit nan kai kah gam jan doi
Panenanan ulama agam itu. Gura-gura tatnan. Hana merempa aju. Dada kepada Jibril, kamu no ya Allah. Nabi keputusan juga di pusur ka, punur ka, putat yang demat atas. Hana kata, oh ya Allah. Budak malik teman ya, beri banglam. Kibanglam ya Allah. Menang. Bertiji hata drawai dan. Kanya hana hata drawai. Lap buku lah. Leratif atik buka buku kelai ki setat putra na kebaikan keji. Hanangku. Nai jo serkah berasa ke udang aja kerong sikret lalu ya cok pulang. Mangka hana le. Hana tinggal tepu. Nyo yang bekna urang pegah apa kan? Bek menyenyen abi ya. Hana menyenyen. Nyo tak pegah tak dedu. Ha, lebih hana tak pegah hawa. Kejadian menan hana yang tinggal. Na pernah ibantu pulen kai satu kami. Dedo na pegah le Allah. Iji ada roi ka hana. Hana. Nyo ro nyo na talung baji. Putra ya Allah. Ji ro nyo keputusan tamu surga. Ge protes malaikat. Hai mano, gebihak protes. Putra Allah tanya Allah tak pernah surga. Nyah nama orang awak je. Tengah je empat tidak. Nyah urusan lu ngebukal Allah. Putra Allah tanya Allah tak pernah menjadi dalam surga. Ji, langdunya aja mon. Ji hana malin. Hana itu mbuget. Kamu tuh lagi pegahnya Allah. Tak putar. Tapi, iji nangon ni tidak. Langjurnya aja mun ngonyan sama lagi ji akai hana sama artinya ngonjihkan urung malim kan pulan kan pulin tapi ngonjihnya sayang itat ku urung malim letatat ibantu program-program untuk tersampainya ilmu yang bermanfaat kepada urung lain iji hantam digambung saja ngonyo dan han setuju di tetapi ngon-ngonyo iji setiai. Uronyo keputusan lo jih kuputa mong surga karena nai mengon ngon urung yang mengon ngon ulama menyeka bantak nyahana hak kepada Allah nyan hak lo keun urung tuha jamun Allah naba metawa tidua Allah na kuwa na kecangguak lampaya namun dia tak puah nak ada puah dia nak cangguak lampaya karena na kuwa mewit. Jadi na urang getam surga kan karena gak nyen berbuat kebaikan tetapi bersahabat dengan orang-orang yang memang orang itu berbuat kebaikan. Nasihat demi nasihat yang tersampaikan. Be ahwate kahnali ya. Ahwate kahnali yang tengah tapegahnyo hanali drawane getanyo orangnyo riwambak sat be engku. Menyeperle kebenaran kepada orangnyo. Sawatane pilih. Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Taubat. Nyolong jawab karena hana kejawab-jawab lo. Golom na jawaban karena golom kompanya. Kok jai urung tanya yang balok. Hayah biya pulan pulen ini cuduk. Pubuat gaya gaya kena putra program putra menung putra mendek. Lih na lih ayah long long ram tengkut. Ya putus apa kirim WA. Awak ya kirim putus. Bikin gelap aku. Lu dengku pereh nejuh ya. Kan hana sayang, kan hana tak peremun. Artinya, ilung nak ku pegah memang. Baik nak tuntut-tuntut lu. Orang yang pegah biar warna biar peluh pun. Eh, drawan aku kan ku waki, ku gubernur. Kan nyanyi ilung lah. Nyanyi kan? Nak rekaman dah. Wari bewa peluh pun, ku pegah ku. Eh, ku gubernur, kan waki. Manyo hana rempok dah darle ka itu. Berarti kukunya warbe oplai kurung. Toki ya biya, menyaiti mi Daud. Nyana meninggal. Ada pun kung yang ilai. Hidrok tu hana aja kudu mulih, hiji gayan do thon ka kudu mulih gayan re. Putra rencana, nyo uronyo kawal bersama. Kita sudah dilantik oleh Allah. Kali gebaikan tanyo oleh Rasulullah. Tanyonyo hadir dalam dunianyo bukan ingin berbuat masalah. Long jauh putra yang na dalam pikiran ayah.
mau bacut walaupun haik long Jawa Bandung, tapi long saksi sejarah dan pelaku di atas perintah. Ino di kupi nanggro nagi kau, lo ulang beutre, lo ulang atau jamun, putra ulang ngat na ikatan, betang tang tak pernah pernah. GKU itu adalah hampir sama mirip nama dengan BMU. Gambaran pikiran ayah rumus ji na bak BMU. Lo cuman supir. Kiban moto BMU almarhum yang lebih depan. Mayana urang tanyang bak albak balu. Kiban pulan kiban pulit ayah na pegah yo tanyang balu. Tanyang balu. Hana kau tahu tanyaan kecuali lu tu. Nyalang ke warna ini apa? Yang tahu tanya lu. Mabiah Nabi kita. Putra teman Pak BMU nya Nabi ya. Dodo ilang lu panik BMU nya. Pegak lah GKU ini. Nyat awate program pun. Golam lagak lagi nyolah tempat dua watanya. Bak mejanya. Alih put alih padum drawalung. Alih limam dua ini bak meja. Nabang mandat. Lun pegak. Nyumnya kata ik berat. Getanya ngat menyatu berat dengan perbuatan baju-baju. Taci pegat pergerakan yang nak manfaat umat Nabi Muhammad. Tak santun lah anak-anak yatim tibulian tiga. Dodoh lahirlah pergerakan GKU. Gerakan kemaslahatan umat. Kan sana gedung BMU. Ngat rame. Punan urang bergabung. Kadang jauh kedih, kadang jauh palain. Nyum atanya tunggu dasari dih. Yang program ayah 2025 di pangku rumah tikula nyo galung pega ayah nali toto yang tiap lanjut kakena ilung kalung pega insyaallah nyo amanah nyo kume karena kalih lu menjanji dan urung drone sama-sama juga kadang naruh dalam janji untuk terus melakukan kebenaran untuk tak butuh suasana. Ayah nekli, ya ne, meninggai ne, anak mantang cucu, han merempak akidah rumah ikula, menya memang han hijau udaya, tok pendidikan bar rumah ikula, kiban cara, mati lung tom dua, nanti yang le ayah, karena ikhlas tak bagi temanya, karena ikhlas tak bagi pembuat, anak gemantang ubud hai tom dua, dikirim tanya oleh Allah Ta'ala yang dua, yang menya meninggai ke tanya, tim sama dia, leur. Udah sampai rumah dah aja. Yang kakak tak ada. Pakan akai tu mutangun. Aitim tiga. Yang ni program le ayah dari bangku SD. Tapi kan hana ke pijin be nyo tantang. Nyo mi tak ke di urang beda pikiran re ti ana buto yang langdonya. Nyo nang grogok iban tanya pegot karena urang huah-huah lain lo. Nyobek huwa-huwa lah cik dengar tak pegah nyong. Bek pegah nyong pegah je. Yang bek pegah tak pernah mungkin. Ayah tukang pog, ayah yang ne program, ne musyawarah dengan segala tokoh-tokoh yang nak bawa tanya. Lebih kurang tahun 2012. Lahir TKD kan baru orang. Kan dua tahun baru lahir TKD. Tahun 2012. Golong nabimu. Ayah duk ino di Banda Aceh ne pegah habar dengan Menteri Pendidikan acara seminar pendidikan katanya dengan orang-orang hebat, orang-orang elit, tokoh-tokoh urang Aceh yang memang orang yang pandai-pandai duk bukan berdebat tapi sharing untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ngan Menteri Pendidikan kan ngewaki ngan menteri. Ayah ne pegah ne tawarkan li ayah. Adakah salah kalau seandainya di bangku sekolah dasar pelajaran mata pelajaran yang kita bagikan kepada anak-anak tak usah terlalu banyak. Mereka tidak akan mampu memahaminya. Untuk ukuran anak SD, 2-3 mata pelajaran sudah cukup. Tetapi untuk dunia mungkin boleh, tapi untuk akhirat bagaimana? Ini kalau seandainya tidak kita lakukan pembenahan, takutnya mereka nanti akan hilang pri kemanusiaannya. Kenapa hilang pri kemanusiaan? Karena dia sudah tidak lagi berketuhanan.
nyana rekaman bahasanya, na urang rekam, ilung lung dengar rekaman, ana lu ikut lung seminarnya. Dodoi dayang, makiban na program bak drone, pagi ay, mie bahasa dayang, na tawarkan le ayah, di rumah sikula, di bangku sekolah, SD, SMP, menyetika nyuka biasa, SD, SMP, apakah salah dengan undang-undang yang ada? Kalau seandainya kita masukkan kurikulum ilmu fardu'in yang memang kita ajari mereka untuk paham ilmu fardu'in. Nah, begah le ayah ke? Karena me SD, pelajaran teuro gelah tawa boh ke tip. Poh 8 sampai poh 12 awak jai kula. Poh 8 ke poh 10 tapurno kitab fiqah menurut kitab anamin. Timbul pertanyaan, manso tukang purno? Nah, pegah le ayah. Uronyo bek pegah meno, bek pegah medih, tim ngan hantim, uronyo jawab. Gure-gure anak getanyo yang na didaya. Anak-anak getanyo, adaw-adaw getanyo yang na dalam pasantren. Padumploh boh pasantren yang dewan guru gelebeh. Tak undang pimpinan Uban Aceh, tak tanya padung dro gure yang jet gebi ke getanyo untuk tak magang bak rumah tikula untuk gebantu purno ilmu agama. Ilmu akidah. Uronyo mata contoh tika uro benge dari poh 8 sampai poh di tengah 10 fiqah. Poh 10 tamang lam. Lihat tu bir main-main ti anan amin. Poh 10 tamang lam. Tak purno matematik. Kasih. Ya woi. Ataupun tayu preh le hoi le. Singa ilmu tak tahu sabo. Tak perlu akhlak, baik bro akai lagi bro uronyo, tau yang mengkalim tetap mendung. Hanjir kubah mau bijahi, cacah babi. Mungulai ya baik duk. Karena menentang dengan masa dengan pikiran genayang. Hanali akhlak uru. Tanya susah terempak kebenaran, menyememang sabi-sabi takut dan kesombongan. Hanjir cip lah. Hanjir dikritik lega pula. Hanjir pulan, hanjir pulit. Rasulullah setelah dilantik, Rasulullah makhluk paling sempurna. Tidak ada pernah berbuat salah dan tidak ada celah untuk disalahkan. Tetapi seorang Nabi selalu setiap saat dibenci, dicaci maki oleh mereka yang tak senang terhadap Nabi. Ulam gedai omong. Mengen abe ayub dapat Nabi hanat banding. Kesimpulan, menteri kai terima. Mana kau pejak? Ikhul li menterinya. Aceh punya kekhususan. Aceh punya istimewa. Karena Indonesia terlalu luas, maka kita mulai dari Aceh. Kalau di Aceh sudah ada perubahan dan sudah nampak nilai yang kita harapkan, nanti seluruh provinsi akan kita hadapkan ke Aceh. Untuk kurikulum pendidikan di sekolah, mercusuarnya Aceh. Hana kau menentang nyo yang pegah sistem, ho kawak pegah sistem ngaku patole token. Hana kau menentang. Han saya pikiran gede yang tak pegah dan menentang sistem, menentang undang-undang yang hanjut tak pakat tut yang hana perlihat. Sawai le pimpinan nanggro yang hana hawa genanggro nyo beraman, mandum hawa kumaman. Nyopreh wawrot ruk kompanya sep mai tak jai urung paman. Kompanya macam-macam minta urasi muno urasi mendi. Alhamdulillah paling tidak kita masih bisa berbicara lah. Teman yang pijinian kan Allah Ta'ala. Kompanya untuk kebaikan itu penting. Berarti kita masih bisa membicarakan kebaikan. Cuman pajana tanyo. Watena perubahan-perubahan badro. Beile tapakan ubah nanggera wadungkum yang kalau minta ubah urung bah. Sebab nanggro nyu hanapat ubah. Berubah tidaknya nanggro god ngan hanagot tergantung penghuninya. Tanyo sering tak dengar ke pegah legure-gure. Negeri yang hebat adalah negeri yang dipenuhi oleh manusia yang berakhlakul karimah. Negeri itu akan hancur dan bahkan akan hina di mata siapa saja kalau seandainya akhlak dan perilaku penghuninya tidak benar. Berat. Wate kai lupa hewa menteri kai pidin. Bedayah ke penduduk rapat. Nah gubernur watenyan, wakil gubernur, kepala dinas, mandung na.
nan tepu ke keun le urang nya. Rame-rame nya. Ayah tu Aceh nya raya. Tacok contoh ibira nilai. Kai pucinya belum ka samage menteri piawayan. Aceh hijau ibira nilai kai. Nya tak salah. Nak salah jawab. Dengar betul-betul. Bender ben mikir ya biar Bangga Jakarta ke bela awayan purusan. Kali hijau. Dodot duk ide hibiran. Hoi urung biran, urung rumpo biran menduk. Dua ina ide ya Abu Salam. Nyan kana lu mate dua nya. Nabi nah ide dua nya. Na pegah lom le ayah. Di atas keputusan yang lainnya. Putra ke urung biran. Ayah biran jai thar mohi kula. Tacik yang ini yang bila thabo. Cuba-cuba dah. Wate kalagenya nyan kamari ayah hana punan kecewa raut wajahnya meri ne perjuangkan li ayah ne tawarkan ne pasang badan demi keselamatan bangsa Aceh yang bermartabat yang namarwah beade bemakmu dalam kehidupan tapi banyak persoalan di saat menjalankan apa yang kita inginkan jeo kungku mi hantar tempo buat. Dadah nak pegang layak. Nyo bela dah pura tanya. Boka, nyo jenip so tembi sabok. Contoh. Nasaut kepala ikula SMP. Kajian ayah. Tak pegang contoh. Maklum ni muntah. Karena keputusan. Kena ayah maklum. Nyo mulai uro jemaah nyo. Hana jati uro ngu. Tiga jemaah tiga tiga. Untuk tak mulai food. Tiga jemaah tiga. Jemaah nyo fikah. Jemaah nuka tauhid. Jemaah nuka lam tasawuf. Man etna truk taja kakak en yang kita taja berjih dua jam long gekun le ayah balu nyo uro jumat kajak draw ke menyahana kajak draw ke kujak long kacok dayah nyo kekah baku sumbut long ini jid mohon yang penena bentah mana jid juk tapi segolong kajak kayak sumbut baik kayak pegah tayang dalam pikiran draw ke baik kayak cok ketimpulan lagi draw ke merempuk ngen long ini. Karena yang kehadapinya beda dengan yang kehadapi itu. Gitu. Orang kami support dan merempuk dengan ayah. Gebi di metode. Nyo lagi metode yang nampak dekat dia. Pengenalan pertama lagi. Yo. Mulailah daripada awaluddin ma'rifatullah. Ya, cik pegah baca-baca ubedruk. Ubedruk pikiran. Apa ya waknya. Man putra nahzir. Alhamdulillah SMP jenim watanya. Merempuk piagam daripada Menteri Pendidikan. Pendidikan bukan piagam, pendidikan yang memang diakui oleh yang berhak memberi pengakuan ni yak cok le kepala ikulai Bandung menjak na ilmu ikulai SMP jini piagamnya nda lehnyan baru narmuh tikula tabok sapat jalah yang na laulai ayah berotha 2025 seluruh Aceh dari SD sampai SMP sampai umur 15 tahun itu biat ba SMP anak ngin beglah ilmu fardhu ain. Kalih getawar be segolom ne ke calon berusaha tapi hana ne putru oleh Allah Taala ayah kalih ne tawar di luar nyo be le na haba ke puan ne yajak dro ne kenan tungku kanjit ne sah mantap kalih ge sah Aceh hijau, biruan ni lekai. Biruan hijau, jenium hijau. Alah na hijau mula melatah belang tak bodoh. Na hijau melatah belang, narmai kulai tadi tak boleh sampai daya hadro aku. Hana tantri. Alamat dah sembuh dengan pagaga. Ilan orangnya berharap, tanya wali-wali murid. Tanya wali-wali murid yang na anak terima kulai. Ne musyawarah ngan tikula. Urangnya mahai ta tunggu pendidikan nge. Taco anak kayak me badai terpadu. Berapa bayarnya? Jutaan bahkan belasan juta. Kenapa mahal? Untuk membebaskan diri daripada neraka itu berat. Syurga itu besar. Nan kejet urang yang napeng, oke. Okay. Gak nyen kagiak juk bapak pendidikan yang lebih layak. Cuman urang kasihan anak yatim
dan lain sebagainya. Kipan cara anak mutuahnya berempat pendidikan. Benar tikula, benar dunia, benar agama saja ini. Anak mungkin ku. Tau urung cik yang anak ingin anak sempurna pendidikan. Bengah jauh rumah kula. Teput ya ibu, tengah-tengah jaga. Tapi punya urung yang nana pengen kali ajok badaya. Yang badayahnya memang gepelengkap ilmu yang perlu diberikan seusia mereka. Nyo kali nyo. Dan nyo anak tak tuntut pemerintah. Tak pekat musyawarah. Ngan sawat musyawarah, ngermuah tikulah tak ajok anak tanya. Tak tanya baru muah tikulahnya. Ino nana perno ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu tak tahu. Menyana tajuk, menyana yang mica, rumah tikula yang memang inana ilmu pendidikan, ilmu akidah. Bahaya tungku menyatanya, hana selengkap dengan ilmu pendidikan akidah, ilmu fardu'in. Segolong balik, waterayu jirkuru munafik. Ini tantangan udib. Pegah persoalan muno persoalan mudik. Medaleh, bakdraw watergedanya. Peng lebih. Ayah kalian pegah watanya, tapi nyo draw ke hana lenggu. Ilum ku sampaikan takai. Bek timbul tanda tanya macam-macam. Nyo malam nyo tau yang rekam-rekam. Singah bengah puik. Bak fici matematik. Bek nale haba fitnah yang mengatasnamakan ayah. Ayah haus kehausan dan jabatan. Peng draw ke abe ingu. Ilum peng draw ku abe. Kita yang bak doki mandar naik bayi ke aku yang kena. Hana. Kurang dah, kurang lebihan berhabak lagi ayah. Ilung nan takai sama ayah. Miak kai hingga taban, hei kupu taban han taban. Jenuh ku, lelah tu. Kita punya harapan besar. Bak tak jaga anak tunggu mati-matian. Lebih-lebih tanya yang muda-muda yang kalau nadara baru. Megah-megah mui benda cih pujuk talih ka. Pobrek kamahai. Untuk nanak miat mahailah mendera. Bata pasalaman nanak miat mahailah. Tanya perlih benar urung doa. Benar ngontel dalam udep nyodonya dan akhirat. Tapi Allah tekaraya tengkukah anak selamat. Untuk apa kita berjuang mati-matian. Dan bahkan terkadang-kadang hampir berhadapan dengan kematian. Kalau ujung-ujungnya kita gagal di tengah perjalanan. Anak perlih yang ku. Semoga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh gedengar betlung malamnya. Menyahana gedengar na putruk tiat. Yang na nomor WA agak nyanjok kelung tiat kun WA ke malamnya. Dang-dang ku ikhdra ku ke. Hai kompanya benar lah. Ya benar. Sampaknya tengah masalah kompanya. Dang-dang. Menjadah ku ikhdra ku ke. Ilung nyopeh ku lanjutkan. Tapi haik nak kaji kuatreh. Betiloh hana tiap biar hana sama lo hana lo pelajari lo. Tetapi hana perleh tengku tiap jakanan yang pentingnya tersampaikan. Kalau seandainya siapa saja yang Allah Ta'ala izinkan kalinya menjadi pemimpin, bergedengar kompanya malamnya. Hana payah kompanya lain dari kompanyanya minta. Ju cek kandidat-kandidat. Ada panggung. Cok rekamannya pemutu. Tau dengar-dengar. Yang naik kompanya minta dukuat dari pegang. Duh pegah-pegah-pegah anak luang merah tentu. Nyo program gaya. Sampai ayah ngewa ba Allah. Adanya waktu belum selesai. Golom selesai. Ayah nana uruk. Yang na dalam BMU. BMU nya yang tu ayah. Tapi uruk nyo kalau pegah. Menantit bagi kau. Lun pegah ba uruk nyo. Jalan alhamdulillah. Tanya dalam tak terima sedekah hamba Allah ada jid begepi jid tawanan ke udang yang sedekahnya kupu atalakianan gak nyan keria ken perlihat tulihnan ken tapi gak jid tak pegah bak urung terima sedekah nyu yang sedekah ke drawan haima haibang hayani untua tungku pulan yang sedekah nan gak nyan pulan bin pulin. Nak baca doa mesti kau teruk ke gaknya. Kau urung cik gaknya. Nyawa tungku gayu tulis nan menyebab bambu. Lun pegak bagi kau nak tulis nan. Kahang getim tulis nan asli hamba Allah mentah. Kah
Berokon sampai dengan berokon. Et pada malam yang kau likut. Pertanyaannya mentah. Kok rayuk tak syarat sama sedekah babimu? Betulih na nari. Bumpat alamat-alamat lo. Padahal sedekah hanya bi tepua jarawiyah. Mia ijuk le jarawiyah. Jarawiyah hanya tepua. Pakan babimunya. Geyak nampakkan seolah-olah ria. Babimu na pegat rumah beok. Yak pelumah babi dia. Apa sebenarnya? Orang kagum sedekah kajian etnas. Nyan orang yang komen. Yang memang kalau mufum wajar. Kupuat tulis na, lum pegang tu. Nyo ayah tabak nali lum peh ku jawab pertanyaan. Tabak lum kedua. Nyo silakan. Drawa ni yang dengar malam nyo, nelanjutkan program nyo ataupun hana, hana hak paksa. Lum lum temanya berulang kali, berulang kali, berulang kali dari tahun 2018. Ayah. Kepuat tak tulis nak. Sebab na urang rami yang kebijin tulis nak. Dan menyebab BMU na urang kirim peng yang angka jih agak raya. Menyehanam po topo peng. Pengen geyu bekukan li ayah han kebi pakai untuk donasi. Ayah na pegah. BMU kan tugas pegat rumah ber. BMU rumah yang tak pegat. Nyan harus menjadi rumah kebaikan. Kan pegat rumah dia. Tugas BMU kan pegat-pegat rumah. Nah kata apa yang perlu diuruh oleh BMU-nya? Nyo BMU-nya cuma alamat. Alamat tempat berkumpul orang-orang yang ingin berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad. Ahsin ilannas. Ahsin liman asa'uka. Ahsin bi akhlakil karimah. Ahsin bil makhluk. Bi akhlakil karimah. Begat makhluk, begat tanya dengan antar sesama, begat hubungan. Olehnya tanya na persaudaraan yang kalian pegat di Allah melalui dakwah Nabi Muhammad. Pegat, lihat ya. Nyo BMU nyo budget ke Sabah alamat. Kan mesti BMU, mana organisasi lain silakan. Tetapi tujuannya kita harus menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Pakan tak selamat umat Nabi Muhammad, han selamat drawat demi han dapat selamat urungnya. Nyo rumahnyo sebagai ngan pancing-pancing ngat matapat urang. Sabe-sabe yak jo rumah wate kalhe. Nyo na si rumah ku imam bo kalhe hana merempo yak jo. Janji ayah woi Jakarta rumahnya tak serah kunci. Tetapi lun uronyo terpaksa hadir sendiri. Artinya tanpa ditemani le ayah. Boroken ayah menyetek di hati neja-neja dan hana ja mehana izin ayah. Anak rempok je engko mambok rumah anak yatim kerku sabah rumah urang semubet di nitam sabah rumah anak yatim di kuman tanjung sabah rumah urang katin di takengon sabah engko rumah urang yang memang hana takuna kan katin hana duduk ong pegahli di jini sabah dan nyu yang tanah pegot peletakan batu pertama rumah anak yatim yang sudah viral di TV Aceh beberapa masa yang lalu tapi rumahnya golem gepi izin li Allah Ta'ala untuk urang hadir ya pegot karena pi izin li ayah terakhir ayah menginstruksikan untuk membangun rumah layak huni ke anak yatim yang na di jerat maya kemukiman jerat maya insyaallah lang dua al heuronyo kalau lu menjanji ngurung di pidi tajak menyenawate lujak lunglung untuk tami utuh daya pegot padum harga untuk uronyo daerah 70 juta karena dituntut di keadaan payah tajuk MCK dapu golem ik dapegon nah pegah le ayah BMU harus bisa menjawab persoalan penyakit yang naba urang Aceh penyakit badan bepulih penyakit hati bepulih tapu ubat penyakit hati ngan tapu dip tekadi tapu ubat penyakit badan benar rumah sakit yang nilai ji sama lagi rumah sakit lain benar kesehatan prengwa BMU nyo iup BMU nepegah le aya nyo benar rumah sakit taboh yang ek di kampung urang sakit lagi rumah sakit Zainal Abidin tatanya lagi nayo man kepura biar tak pegar rumah sakit lain rumah sakit Zainal Abidin beraya nyanjuk tauruh begat terserah. Yang ada anak kebegah balu. Panipeng tak pegah rumah sakit. Ayah nak pegah.
umat Nabi Muhammad. Harus hadir, wajib hadir, mengamalkan Al-Quran. Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Al-Quranilah makhluk Aceh dengan Al-Quran. Beri pemahaman. Konsep ayah, Quran nulewi. Ilang terkepak-kepak lewat ilang dengar program. Menyebut pegah lagi menunggu kan. Kau trip ke ilang kusmuga. Dari tahun sekurang lepas. 2018 baru garahkan watelung kalungu gampung kapadum tahun lalungu gampung baru nehoi laya nepegahlah bah BMU-nya. BMU-nya organisasi ingku tempat perkumpulan. Kita mengumpulkan orang baik supaya ada kekuatan dan kita mengajak orang kuat supaya mudah kita melakukan kebajikan. Ka man petapa-petapa pengyo ke puap ya tulis-tulis nan ke ayah gebilang, gedengar, gesimak, merempok dengan dinahnya, merempok dengan dinah je. Yang sering duduk-duduk ayah dengan capil dapil. Berapa sebenarnya jumlah penduduk Aceh yang uronyo terdata bak pemerintah? Kalih terjawab, sekian juta roh. Nepegah le ayah. Urang Aceh, mu juta-juta. Han ijak programnya hayatnya mutuah. Menyelheblah tetap pegah abah. Kibar maksud saya. Paling tidak. Kahan 50%. 50%, 40%. Paling kurang 20%. Dari jumlah penduduk Aceh. Harus hadir untuk melakukan amanah besar ini. Nyo fardu kifayah. Nampakah leaya. Menyahana sop laku idang ke fardu'in. Putra tak minta alasan tanya hek, memang hek ini. Menyahana jid hek pun buat kita ajak kena. Helo mengeluh si, hei ayah, tapi yo hek letih aja. Fa'iza faragta fansab, hana cerita pegah hek. Wa'ila rabbika faragab, takut ati tapi yo hek, hanya deh tahu tanya dengan Allah. Nyantung kuilam tak kerin tu. Berkana tanya hana pegah-pegah hangu. Pakat, hana kebi pegah. Banyak bakal kena pegah habis ya. Kali kita baca Fatihah bunuh tiga teruk. Kukira juga lagi izin bayar. Kena lu pegah tapi. Yang lu menjanji watanyan yang kakak ulikut. Mayang pinyo, nyo pinyo. Waribe wapluh pui ku ku gubernur putra program ku ilu. Lu program rumus yang nak pejak le ayah. Kunuk pejak kunuk mencawarah dengan uraje. Tapi orang angkatan ketimang-timangnya. Siapapun tidak terberati, siapapun tidak akan pernah tersakiti, kalau dengan seandainya rame-rame kita nyumbahu membahu membantu. Urang Aceh 6 juta draw, Bandung urang Aceh takenduna 6 juta. Naruh aja lang kakap. Naruhnya. Nyaruhnya mentama. Lelo. Tipluh ribe. Tibulian tipluh ribe tepo tam mereka. Beti uro tibulian tiga ni bagala ya. Long tipluh ribe, drone tipluh ribe, tipluh ribe, tipluh ribe, tipluh ribe. Seluruh urang Aceh gemeri pe ribe peng gejuk tipluh ribe. Ngan sedekah tipluh ribe kaya tehan peng tipluh ribe kaya han gasian tepita. Tajok peng tipluh ribe tajok urang han gasian te. Tajok peng tipluh ribe tajik lan celek. Han matamah kaya te tip. Tipluh ribe tepo tam mereka. Serentak urang Aceh gemeri sedekah tipluh ribe tepo. Nya belena pernah yang ku jago kuro ku tadre. Ha, anak pe anak ku bah-bah tun teman yang nyemalanyo ku tanyang kuro ku jago kuro ku. Ha, mi anak ku ku jago le ku tren kuro ku tadre. Ha. Ha. 30 ribe ta kali 6 juta. 30 ribe ta kali 5 juta mentu. 3 juta kata kira luar. 30 ribe ta kali 5 juta jiwa. Kita dapat donasi percuma dengan uang 10 ribu perak sebanyak 50 miliar. Nah salah teman-teman tadi. Wablah bonon. Wablah bonon lebih kan. Berarti salah lu mbah nak pegah nol. Kalau aku betul ile aku tahu wablah bonon. 10 ribu lang sebulan 50 miliar. Lehan tak temukan. 10 bulan 500 miliar pe. 500 miliarnya tak cok peng lang situn tak pegat daya UBC peng tak pegat aju tak pegat bangunan 100 miliar
Masjid dua boh ini ngagam seratus miliar. Kedua itu. Tablo kasu seratus miliar. Pabrik-pabrik tiga lagu. Awak-awak mengkat tu tiga kerja bagi dia. Cah, dah penggu. Tapi kalau mengasihkan tu, cuma baru tiga ribu. Seratus ribu baru tamu terka. Tidun baru seratus ribu tamu terka. Menyena orang kasihan tu. Bak gara-gara ke masyarakat hitung seratus ribu ku bayi mamanya mandum lah ke bayi apa ya pergi lom ka gubernur insyaallah ta'ala baru tak cok peng apa ibadi bayi peng bayi utang tapi kan handru gawang nyan tak kira lucu-lucu tapi bibit kepa bangunan tak pegang seratus miliarnya nyan bangunan nyan untuk tak tampung anak yatim dan anak urang gatihin. Rohul Mudi itu cuma contoh kecil. Gujuk putun katanya. Gujuk petapat li ayah anak yatim. Pugi petapat, gujuk petapat jumlah. Golem abeh lom petapat. Golem lom rumpak, puik laporan ba ayah. Ayah kagua ba Allah. Utang lom. Dan nyok bayi. UBBI. Lom bayi. Puluhan ribu sudah. Yang tercatat ba buku lom tiap malam. Pat lung pegat acara, lung ku wajib nak santunan. Anak yatimnya ku bilang ku catat tu udayah ku jumlah. Ho genek me anak yatimnya ni ayah. Mereka akan diajari dengan ilmu yang sempurna. Mereka itu titipan Allah. Kebetulan ya Haji meninggai ku. Menyertanya mau meninggai, anak tanya mau yatim. Kebetulan mak jih yang wabah Allah. Maka jih jih ke anak mutui. Kebetulan kehidupan jih laganya kata kediri Allah. Itu bukan fitnah dalam kehidupan katanya tapi cobaan Allah. Ki ciputa pikiran begat pecut. Lebih peng nunggu minta tempegat. Tapi ayah han getip. Han getip dengan pengnya peng je, berdengan peng infak dari masyarakat. Nalom dungku tugah yu bemu, nyu ka jalan bacu-bacut urunya. Dodon na berhenti tiat. Artinya vakum tiat. Tapi insyaallah nyu akan berlanjut lom akan temu syawarah balik. Nepegah le ayah. Masalah Aceh uronyo masalah rentenia. Berapa banyak sudah masyarakat kita, umat Nabi Muhammad, saudara kita, hamba Allah, kita menonton mereka berbuat jahat setiap hari dengan alasan terpaksa. Rentenir wajib berangkat ya Aceh. Kibancara harusna penghalila jo utang tanpa bunga kepada urang yang memang butuh. Tapi itu utang, mereka masih membayar. Kibancara ada pegat, izinnya baru jalan. Watenya ayah nekumpulkan guru majlis taklim, nepegah haba ayah, nepebet urung semua. Tiap malam tanya tak dengar pertanyaan bah masyarakat. Peng simpan pinjamnya hanjut, peng rentenirnya harium, peng mojongnya harium. Bak tahu tak pakai harga bak urung tu. Hai bak urung ngempung, kau urung mekarat. Igaknya gecok peng simpan pinjamnya cuman pangkai me KTP me kakak. Tapi ada kebayar dituntut bayar bunga. Pakan gecok hana beri hangkoi rumah. Pakan gecok anak ke haitim jai kula karena ipad tu kabuka. Karena terpaksa. Geyak belau ubat perumah orang kajik roh gecok. Orang yang ikut watak ketumbut ditungku bab ribah. Urus behe yang kajra ke datang roh ku tanyo jaro ke jok pertanyaan tungku manya memang pengen harim ka ku patih dan lung han ku langge karena nyen hukum Allah manya memang harim nunggu malamnya lung ku piyo han ku jok oleh tapi dengan syarat na ci pulumah peng hali depan ngabe ku jok oleh katanya getho oleh tungku sombet ilung pi han aku lupa lampahkan tungku-tungku dapat tolong kitab. Masa anak itu pati kaya? Berarti kaya yang ketumbuh anak penutup. Watai anak mupat dalam kitab, wawa kedai Al-Quran. Menya jawaban inan karena terlalu panjang pembahasan, riwang, bak judul. Nepegah le ayah. Wa ta'awwanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awwanu alal ismi wal unduan. Hari ini kita menyalahkan mereka yang mengucurkan uang riba dalam kehidupan masyarakat. Kita diam dan menonton, kita anggap itu sudah terbiasa.
Itu hak mereka. Itu pulan, itu pilihan. Alasan kita nyoto bea tebak mehmo. Hanjut dosa nyona pegahle ayah. Lon han kutim, menyahana tem urung drone kutim tidro aku. Yang baik proteh proteh lu. Dedo nanti yang lihat bina buka ayah. Tiban nanti solusi bayar. Cibili yang tak urung buat di sini padung drone aku balai. Mungkin kau bili yang urung buat apa? Yang urun kee buat yang padung drone tu. Mana catatan urung buat abia? Nah, bak hirul tadi. Terung tadi kan terdata yang lama itu. Uragam untuk kurinang untuk menundang gua. Nyo tanyo yang kesepakat untuk hadir. Siap tidak? Majelis bak majelis tanyo tak sampaikan. Saboh majelis menginfakkan uang daripada patungan saboh majelis 1 juta atau apa benda. Nyo pengnyo dikelola oleh orang yang kita pilih bijak dalam menjaga. Ini solusi pertama kita tawarkan untuk masyarakat. Kali tunggu petapat peng, saboh majelis 1 juta, pu pinjam, pu utang kepada orang yang perlai. Mutang watek semula, bayu watek muka. Tapi kan mutang lele, menurut peng, 1 juta, sapo, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Na peng daerah 20 juta, man 20 jutanya habis. Bayu watek muka. Kumko buat belian. Berarti watek buat belian, bergetim yang bayu utangnya. Nyen pek le urang yang kajoknyo ikan serkah ke hanat yang le. Cuman getanyo berharap urang yang kagetrimong utang, yang kata bantu dengan utang, supaya nyo ngat berkembang. Seikhlas getnya, galak-galak getnya. Tanyo tak ingatkan sunat membayar utang lebih. Kadang getim bi padi mutiare, kadang getim bi padi mutuare. Menyegetnya urang pula jagung, getim bi jagung kadang mendual he kilo. Nyen sedekah gak nyen, utang ke bayi, sedekah ke juk. Nyo sedekah nyo akan tagabungkan untuk modal. Hai syaram doa, ayah tengah getemiki, ready tenir, back wait wait li lang kampung. Kaki jok pulang li Allah. Nyo lung pulumah pikiran, yang nabak pikiran ayah, urung tron kadang nama rempok, hana tempat teman yang ataupun hana nanti yang ilang kalau kudanya yang langsung di ada program BMU. Ayah dalam pikiran benar daya yang rayu taboh. Hantip taboh tak pegat dua boh. Menyenapeng tak pegat taboh kabupaten taboh. Ubena anak yatim, anak urung kasihan tak tampungina. Awaknya dibuat pre. Peng pane dari sedekah masyarakat dibelian 10 ribu taboh. Han kasihan gara-gara kemeterka. Payah tapi yakin urang menyaurang bagi masyarakat ya kegatian nyan sama dengan tanya mau membuat hana tip cara kata membuat ha ita pegadah lem gatian pikiran salah yang nabak urang ibu nyan pikiran iblis ditakut-takuti orang beriman supaya tidak bersedekah tanya tengah tamu perang maka bekna cerita pegah drama tekonyo hana nyan pegah layak pegatlah percontohan. Gejuk balung beu kagu huyu huwa balung dalam pandangan ayah mungkin lung eku huwa dah eh hanjit menyerah ke pegah menyemengeluh ya mengeluh kuno balung bahlun pun ibak bahlun pun selesaikan pegah layak oh watin nama talah lung jak lak pegah kadang-kadang lung wau mudi lak pegah babu mudi lung wau kuda kerum ho yang mungkin lah watin mantang nabu tu lung lung babu watin kapani lung hana lung tong tangan ni nyen pakat-pakat santun anak yatim itu cuman gambaran kecil. Tetapi kalau seandainya bumo Aceh nyu get terkelola, terjaga oleh orang yang takut dengan neraka dan tidak menghalalkan segala cara. Ayah kalih nepega lung han haus atanyo. Kalau seandainya ada orang yang melakukan program ini, maka kita dukung rame-rame untuk memudahkan urusan. Menyagadok tamu petalah-petalah anggo. Pajan maju nang gerok gedayo. Masalah tanya beda dukungan, itulah namanya demokrasi. Maid beda tanya calon, yang menurut keyakinan sendiri. Tetapi kebenaran kita tidak bisa menjamin. Dan apa yang telah kita yakini belum tentu itu benar di sisi Allah. Maka usaha tungku mesti pilihnya tak pilih. Tetapi genarih agama betabe. Semoga getanya bekna awate masa pilkadanya.
buat menjahati, menjelek-jelekkan orang lain untuk memenangkan diri sendiri, menjatuhkan orang lain untuk meninggikan kita, menjatuhkan orang lain untuk mengatakan kita ini baik, kita mencari seribu alasan. Tak buka aib gop, bahkan atatahana tak buka demi menjatuhkan marwah seseorang. Sanggup tidak kita berhadapan di hadapan mahkamah Allah yang baik pegah urangnya takkeun jua ileh tengah tak taubat ba Allah. Hai Allah nyankan syara buat han gebi sengaja heut dalam dosa panjang tatung ku program laule tapi nyen be dengan ata rakyat menjan ba 2025 insyaallah leuh tibuk-tibuknyo ne pegah le ayah tak cipakat urang yang ka siap-siap ha lu pegah ilum putra mah yang ka tibuk hatta lekep ka pekat ponyo ta pekat poji ngan peng pemerintah haju ha pemerintah nabut roy tanyo nabut roy mang peng pemerintah hatta me peng pemerintah pegot lagi yang dibutuhkan urang tamah ada yang memang payah tamah nyu atanyo nyu yang kata gerak nyu ngan program umat. Kalau pemerintah hadir untuk membantu, alhamdulillah. Tetapi kita tidak memaksa. Nyen ke calon raw ke? Ka ke calon? Golo. Lih ke calon mandal ta ke bukan? Tanah kana tanah untuk TKD nyen kana. Ayah rencananya urang yang memang sudah bisa mentrainingkan orang lain yang neken dengan TOT. Gure awak TKD TOT nembuhna. Ha. Training di atas training sudah bisa mentrainingkan orang lain, sudah bisa mengajari orang lain. Putra yang gubernur BTKD, dasar pelajaran BTKD adalah akhlakul karimah. Kiban taba, kiban takabu, kibanyo, kibanji. Olehnyan untuk alasan jih nggak baik terjadi lagi nyan pak kiban. Pegah sampai-sampai. Katruk wajah selatan, katruk kuda cene ayah nebuta. Uro malam tunggu nebuta. Abe ban moto ganto bajalat. Dengan uang sendiri. Yang butuh ya bian baga. Lu tunggu urang di lapangan. Abih mi mato, buh mi mato. Metindih-tindih mamilan de. Teman kadang-kadang nasib urang yang god-god akai. Na popo SPBU yang memang sudah tahu bagaimana pergerakan. Na padung-padung boh galon yang Nadia Ceh. Nampaga menyemik mato karap abih ino nebu ino ne piyu tedekah lung kurung ron lung hanjit lung tung beget lung haik lua ik beget tapi bak lung na kemudahan untuk lung bantu ngat gad pergerakan na galon padung-padung bo yang memang kage sediakan menyetekedi idang mato inan geyubuh menye ngan galon gak bak galon gak nyan sedekah gak nyan butruk fahla kurung syi menyemandung galon menunggu kok jai urun tim jah hana salah yang kadang tangi ngedayo kan hana urang god nunggu urang god ko milenya ke ka mungkin nembu ngobrol udah lah tahu yang gak kaya orang milenya mandum di ilenya menu ilenya mandi punga menu punga mandi rapha urang yang ingin berbuat baik mente tetapi uronyo untuk tak nampakkan kebaikannya urang kaserba ragu-ragu nyopo lagi orangnya lo, ik lagi uruji lo, ik lagi aji. Pakar yang sudah berlalu banyak timbul masalah. Kenapa? Beli dah bega. Tada ngejebak kehendak Allah dan lah lagi nya. Tapi ku ke nyong, nyong ku ke. Lung ku lagi, doa lu lagi doa bau rung ron. Karena nyong uronyo posisi lung payah lung tanggung jawab ku be. Lung lung pegah tanya lung pakat urun ron menyen tim sama-sama tak duku bacu-bacu saja tak ciju kumpul dia bacu-bacu tak pelaku tulih-tulih nan bak sedekah ke BMU karena kita sedang mempersentase seberapa banyak orang yang sudah mau bergabung ayah nerencana pajan wallah malam ubena para donaturnya walaupun 2000 ya 3000 gak nyenpeng gahna tapi doa baganyan musajabah. Gak nyen penggahana, tapi gak nyen ahli ibadah. Nyo urang nyo tak ajar untuk tadu, tak cikalen, tak cipegah. Menyememang karena persentase yang muli menonjol baru tak tanya. Sepakat getanyohan untuk tak peda ngatanya.
Manya urang rame-rame dari juta-jutanya. Dari 5 juta dra urang, 2 juta mantang jid hadir urang ku. 2 juta jid hadir insyaallah. Tetapi ayah golem truk lagi nak target. 118 buah rumah yang kata pegat melalui BMU donatur belum mencapai target dasar. Mantang bal hertuh dro, pertuh dro, 5 retuh dro, 7 retuh. Nak medik 118 rumah kata pada benarlah huruf masih bayar 8 retuh dro ataupun 3 bayar dro. Golom pernah tak kala dari data donasi ada orang yang mengumpulkan donasi sebanyak 1,000 orang belum. Man 5 juta tak bagi dengkungan 3 bayar padung persen ni dia. Kan hana mengumpat bila uranyo tak pegah ceritanya hana jalan. Rupanya pikiran uranyo yang perlu ada perubahan. Tidak akan pernah ada perubahan akhlak. Tidak ada perti akan pernah berubah pola pikir kalau seandainya Allah mengangkat baginda Nabi Muhammad. Pola pikir yang nabi Rasulullah setelah terjadi pengangkatan tidak pernah kita terapkan dalam pemikiran gedanya, dalam kehidupan gedanya. Nyana ayah gekaran uroro malam juga nya sehingga getren lang kampung puayah urah nama hota jauh ubera kudaya hijinim kali aku tamat-tamat tangnya meribaya santri daya nama dia geduk ke sumber jauh hana terjawab ne pegat daya ne usaha ne idai ne ilah daya ne pakat urang toto yang tip baik lembaga biasa ataupun pemerintah daya butedam anak miet benam pade ne pikir terjawab. Rupanya hanya beberapa persen urang yang anak gaknya nalang daya meretuh ribaya draw anak miet hana itu ohlom ilmi akidah na anak miet ka SMA beile ta pegah kulain rukun iman hana itu anak urang Aceh. Rukun Islam hanamu umu ka 20 kunut golong jilat umu ka taman SMA Nabi 25 hana itu tho nyo tho ta patala ta patala mak ke pegah nang kejuk ba tempat pendidikan uranyo getanyo ta serahkan anak ba tempat didikan kabutoi nyen tempat didikan. Adakah setelah mereka sampai di sana mereka terdidik? Watene du kena foto ayah geduk ngena butu mandua ke almarhum. Nyen watenye mbak muzakarah membicarakan persoalan akidah umat. Lih dua trip ayah dengan butu bedah ayah gedren lang kampung dia membuat dekat dia. Man urulain jaksit. Nepakat sosok yang kasih aja. Sebab na urang geteng ja hanangan geja na urang e geja hanangan geja na urang nangan geja hansep ngan na urang kena pelaku hansep dukungan nyo getanyo getanyo dengku yang kata beut long kalen ulang tahun memperingatinya padung ka padung tu yang peut pul he peut thon ka secara program dasar ayah bakti kade kita sudah tamat. Yang rencana karantina layak awak TKD-nya betul. Bak tanah 8 hektarnya. Dayah yang dia pegawai layak. Inan benar sikula kahana SLE S2. Santriwati anak yatim minang agam, anak yatim minang belah inang, anak yatim agam belah agam. Ibut kahantuk tamat mahli. Mondo aboh jilid bertaman inang agam. Awaknya hana tebit-tebit. Hana wawaw kampung. Pajan tak wawaw kampung. Wate awaknya kasih siap untuk wo ngan akhirat semoga selesai yang kai rempe tinggal dikembangkan dan ngan dunia juga awaknya han bangai-bangai dah tapi ilmu lengkap kawaknya jurusan ku awaknya ini menyertakan di katruk babangku kuliah maka mereka akan dibantu oleh dosen-dosen yang memang ingin berbakti untuk umat Nabi Muhammad yang membutuhkan pendidikan. Nyo termasuk dengan mita-mita dosen gak kain. Engko Daud kalau engko nanya. Sebagainya ku dengar menggah-menggah dosen ti. Tapi nyo kamu hi gak kain.
Ben pegang-pegang nak gakai kago dak kai. Menya kai buat yang kago. Ha, tam doa ibu god ke mendung. Ha, buik dah jihad baju-baju. Rame cik urang tengku yang kago pegah balu. Rekan-rekan yang nampak pangku kuliah. Abia, moyo memang urunyo butuh kamu siap hadir. Ho nundang kamu rohul mudi, kamu hana melekemi honda babia. Kamu jaga ro. Rame urang untuk ingin berbuat. Tetapi yang tanya pelakunya konsep tumpuhan tip perumus uronyo konseptor yang lagi ada pegah-pegahnya kan wow nyoba tahu dari mayang ira punya punya memanggu ne pegah le ayah naibut mengblak tahun tepo tak terima taman SD yang inang taman SD yang agam taman SD naibut mengblak tahun tepo umur 12 tahun tepo tamah putranan tamah 15 betina lah umur 27 27 tahun tepo na dalam pendidikan sekula kana S2 kahai dah sambung S2 kajian S2 menurut putra anak jurusan yang dipilih lawannya kita nyumat tak pernah syarat tu biar ngak baik jahat payah menikah tak buka aja menurut tak pubari hurung pubari hinang pubari hagam dipilih yang terakhir cocok. Jodoh pilih jodoh. Ataupun tajuk lagi tanya, tak jodohkan. Hana hak protek. Dan han diprotek lagi. Pekat. Jih katib akhlak. Kaituri. Yang ter, yang manfaat untuk akhirat. Kan li persoalan kebutuhan kesenangan dunia tu. Katruk kunung ayah kepikir. Tunggu. Ilum cuma lu sampai-sampaikan saja. Ube'i lu pelaku menye'i menyegeputruk oleh Allah yang ke rohul mudi. Tajuk awaknya tak pernikah. Yang inang namul heribe, yang agam namul heribe. Heribe boh patangan, tak pernikah jan yang lu. Bina kawaket langkau bertanya kata undang udaya, mesti 3 minggu. Mulai lihat boh, kau yang pernikah pernikah dulu. Maghrib piuh sambung malam untuk ngabek salah darah baru, mereka kabar ada dengan piuh sihat. Kali tak pernikah, bedah mentua, wow gombo. 6 ribaya drawing itu biar inan sembahyang hanalai. 6 ribaya drawing itu biar inan jika itu kehidupan yang perlu dia lanjutkan. Nyawa tungku yang geken hurun hakikat orang sudah tahu makna kemerdekaan bukan sekedar di dunia. Putra makna kemerdekaan hana sengsara udep berangkaban tak pegah kesengsaraannya akan terjadi kalau yang menjalani kehidupan dia tak paham dengan solusi yang kali geberi oleh Allah. Semoga nyohu kuyangku hana triple tibulun truk lebih kurang tibulun tidengar. Semoga getanyo tamu doa ba Allah ngam berkat doa para wali-wali Allah dengan berkat doa para syuhada-syuhada fi sabilillah, dengan berkat ibadah mak dan yah gedayu, dengan berkat kebaikan yang nampak gedayu ala kadar walaupun terlalu banyak kejahatan dibandingkan dengan kebaikan, tetapi gedayu tamu doa ba Allah la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Wahai Allah, be nekirim ke kamu pemimpin, be dipimpin kamu nyola ya Allah. Baik nak kirim pemimpin ke kamu. Pemimpin yang hanayo ikut drone. Menye pemimpin hanayo ikut drone. Ke kamu pihai tim sayang ya Allah. Karena itu bertolak belakang. Man kibancara pemimpin yang ya ke Allah. Tentu saja pemimpin yang dia itu punya ilmu. Ataupun punya iman. Punya Islam. Mayna tayang baklu ngurayu. Man tahu tak pilih habia. Man dum iman. Man dum Islam. Itanya bek suhud dan kegok. Dan bek na rencana tungku urang kubur kejahatan. Tak balah dengan kejahatan.